cantik macam bunga ini, brother. Luar biasa, greget-greget. Ahoy, bro. Halo, teman-teman semuanya. Balik lagi sama gue, Rian C. Silverman. Terus berjuang jadi legendary man. Iya, legendary man, teman-teman ya. Sudah tidak ada lagi iconic man, teman-teman. Karena iconic sudah dilibas sama Konami ya, dirubah di Football 22 nanti. Tapi sebelumnya ya, di sini hari Kamis ada yang baru, iconic moment AC Milan sama iconic moment si Munchen. Aduh, ini stopwatch gue gede banget sih, guys. Oke, jadi ada kakak Maldini Inzaghi. Ya, kakak Maldini Inzaghi. Nah, ada juga iconic moment Munchen, Rummenigge, ada Zabi juga, ada juga Lizarazu. Jadi kalau kalian yang belum punya mereka, silahkan ngerol. Kalau di akun utama gue udah ada. Jadi ya pakai akun-akun timbunan gue lah, teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua yang akunnya mau dirolin, silahkan kalian DM gue di Instagram @riantaka, ada di deskripsi, jangan sampai salah Instagramnya ya. Kalian DM, bang akun gue tolong rolin bang, gak apa-apa ya. Nanti Instagram kalian gue tulis juga pas gue bikin videonya. Buat yang mau aja dirolin, teman-teman ya. Bang gue ada 1000 koin nih bang, tolong rolin. Bang gue ada 2000 koin, bang gue ada segini. Gak apa-apa, kalian bilang aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau dirolin akunnya, karena banyak banget teman-teman dari kemarin yang sebenarnya udah ada yang DM ya. Ada beberapa juga yang udah gue balas, tapi lagi gue masukin list nih teman-teman. Gue masih pakai akun-akun gue dulu, teman-teman. Tapi kalian yang mau dirolin silahkan DM aja, oke? Nah, teman-teman, sekarang kita sebelum masuk video kita random dulu ya. Kita random dulu pemenang giveaway yang ini, teman-teman. Kita random pemenang giveaway yang kemarin, oke? Ini link YouTube-nya nih ya. Ah, oke, ini link YouTube-nya. Kita langsung start aja siapa pemenangnya, teman-teman ya. Semoga berkah akunya, amin ya. Ini giveaway yang kemarin tuh, yang carryovernya ada banyak banget teman-teman, ratusan carryover lah. Oke, siapakah yang akan menang? Bismillah, siapakah yang akan menang? Iconic moment gak ada bang, cuma kebanyakan pemain golpol. Aduh, kenapa kau tidak menulis Instagram lu, jadinya lu tidak menang gitu. Gak ada Instagram ya kan, boy tolok tol. Aduh, iconic moment gak ada bang, cuma kebanyakan pemain golpol. Oke, tapi gak ada Instagramnya jadi dia gagal. Kita random ulang. Kita random ulang siapa pemenangnya. S nih depannya nih. Dua doang bang, itu juga gratisan iconic momentnya. Oke, jadi gue nanya kalian punya iconic moment berapa di akun kalian. Dan ya, si Suarnata ini bilang dua doang gitu iconic momentnya. Oke lah ya. Dan Instagramnya juga dia tulis juga, Instagramnya dia itu imnrjr gitu ya. Oke lah, jadi si siapa Suarnata ini gue cek dulu ya. Kalau dia sudah menulis masyarakat berarti dia pemenangnya. Pokoknya kalau video ini udah gue upload berarti dia pemenangnya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke iconic moment yang hari ini. Oke, coba kalian komentar dong, kalian ngerol di sini dapat siapa gitu ya. Kalian ngerol di iconic moment Milan atau di iconic moment Munchen, atau kalian tidak ngerol sama sekali, coba kalian komentar di bawah. Bang, koin gua kumpulin buat di Football 22, bang. Bang, gua ngerol cuma di Milan doang pakai 300 koin. Alhamdulillah dapat kakak. Hebat banget lu 300 koin dapat kakak. Bang, gua ngincer Rummenigge, bang, tapi ternyata dapatnya si Lizarazu. Coba komentar di bawah ya. Gua mau tahu Silverman Squad banyak yang apes apa yang hoki nih. Kita mulai dari AC Milan. Di sini gua pakai 1000 koin, gak mau banyak-banyak gua, guys ya. Aduh, gue yang terakhir banyak itu gue pakai 27.000 koin. Itu waktu dapetin iconic moment Neymar, 27.000 koin gue keluarin. Sekarang gue gak mau banyak-banyak, guys ya. Gedek banget gue. Gue kesel sama Konami. Gue tiap ngerol koin banyak gitu kan, gak dapet-dapet juga, teman-teman. Jadi, aduh, seperti itulah nasibnya, guys ya. Mau kalian, ini tuh hoki-hokian, teman-teman. Kalau kalian hoki dapet, aduh, gue pikir dapet teman-teman. Gue pikir rolan pertama dapet, tapi ternyata ampas teman-teman ya. Ini tuh hoki-hokian. Kalau kalian hoki ya dapet, kalau kalian apa sih ya, lu mau punya koin ribuan juga nggak dapet teman-temannya. Ini kalau bisa dibilang hoki-hokinya kalian aja gitu ya. Oke, kita gagal kakak tadi 13 detik gagal teman-teman. Kita coba touch di mana ya, kita coba di Maldini kali guys ya. Di Maldini berapa ya guys ya. Angka hoki aja ya, angka hoki aja 7 lah ya, 7. Biasa angka hoki kita 7, brother. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gak dapet-dapet gue, guys. Gue tuh pengen gitu ya, 100 koin aja gitu ya. Rolan pertama langsung iconic gitu. Bisa gak sih Konami? Kesel banget gue lama-lama, kesel banget kesel gue. Please gitu, rolan pertama aja, rolan pertama gitu langsung iconic gitu Konami. Atau rolan kedua gitu 200 koin doang gitu langsung iconic gitu. Gak bisa kayaknya. Coba di Mamang Inzaghi kali guys ya. 7 detik juga ya di Mamang Inzaghi kita tes ya.
Apakah 7 detik di Inzaghi membuat kita berpercaya? Oke, kita lihat, brother. Aduh. Kayak susah, guys. Ya, gue minimal 2000 koin kayak guys ya untuk dapetin iconic. Gue sering dapet iconic kalau koin gue 2000-an gitu, guys. Kalau 1000-an gue sering gagal gitu, guys ya. Benar dah. Gue ngeluarin 1000 koin, 500 koin itu gagal mulu gitu. Tapi kalau 2000 koin kayaknya dapat satu gitu lah. Emang gitu, gue sebagai silverman harus banyak gitu ngeluarin koin, teman-teman. Makanya coba kalian komentar di bawah dong, gimana cara dapetin iconic ini, guys ya. Coba ya sekali lagi di Milan, abis itu gue pengen beralih ke bagian kebagian Munchen. Sekarang kita coba kakak 7 detik, teman-teman. Kakak 7 detik. Oke, 7 detik kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beruntung nih gua dapat nih gua. Cing cing. Tidak dapat, berada. Ya. Apes kita, apes. Tapi kita dari tadi black ball terus sih, tapi tetap aja kan kita ngincernya tuh icon nih kan. Oke, sekarang kita beralih ke bagian Munchen. Siapa tahu kita beruntung di Munchen kali, guys ya. Semoga hokinya ke Munchen gitu. Sekarang kita coba di Mamang Rumenige. Mamang yang paling banyak orang ngincar ini si Mamang Rumenige ya. Kita coba dapat gua. Enggak dapat, bro. Sabar. Iya, gua lupa ngasih tahu teman-teman ya bahwa ada 450 juta download reward ya. Jadi ada hadiah spesial perayaan 450 juta download. Itu hadiahnya 200 koin dibagi minggu pertama minggu ini, Kamis minggu ini sampai Kamis minggu depan itu 100 koin. Kalian tinggal cek aja inbox kalian, kemudian Kamis minggu depan tanggal berapa tuh. Pokoknya dapat 200 koin dibagi 2 minggu gitu ya. Jadi seminggu 100 koin begitu. Oke. Oke, berada. Oke, kita coba sekarang di mana ya? Zabi. Oke, itu Zabi Alonso, coba berapa ya? Ulang. Oke, coba di Zabi Alonso berapa ya? 9 kali ya. Kayaknya gue pengen 9 nih. Rating dia 90, gue pengen 9 detik nih. Kayaknya mantap nih. Bismillahirrahmanirrahim nih. Dapat gue. Aduh. Belum dapat juga, brother. Mana nih, bray? Apes kita. Tapi dari tadi black ball terus ya, teman-teman ya. Lumayan bagus sih dari tadi, tapi gue belum dapat iconic. Iconicnya belum berhasil kita angkut, teman-teman. Oke, coba di Lizarazu. Rating dia 87. Ya udah, lihat angka belakangnya aja, 7 berarti, teman-teman. 7 Lizarazu. Oke, mantap jiwa nih kayaknya rekrut. Sasquatch dapat gua. Belum dapat juga, guys ya. Bener, gua harus minimal 2000 koin kali, teman-teman ya. Oke lah ya. Mungkin di next video kita pakai koin yang 2000-an apa 3000-an gitu ya. Gua gedek juga lama-lama gua 1000 koin, 500 koin enggak pernah. Gua tuh enggak bisa kali ya. Kalau koin dikit aja gitu gue dapat iconic Konami, tolonglah. Mungkin harus nyanyi Konami Konami baik hati sekali, mengapa begini, tolong kasih saya iconic. Oke, gue udah nyanyi gitu biasa dikasih nih. Oke, Ricardo Kakak 94, 4 detik aja. Oke, 94 detik. Aduh, ampus tuh. Skip. Susah, guys ya. 1000 koin di gue tuh susah, teman-teman. Apa dong, gue ngincer siapa? Rumenike lagi, 9 tambah 3, 12. Oke, 12 detik lah ya. Sesuai dengan rating dia tuh ya. 93, kita coba 12 detik, teman-teman. Oke, kita coba lah ya. Please dong, please, iconic coy. 12, mantap jiwa. Cantik macam bunga. Cantik macam bunga ini, brother. Luar biasa, greget-greget. Ahoy, bro. Buh. Ya kan? Ya kan? Gila nggak? Gila lah, masa enggak? Kenapa bukan Rumenige, bos? Ya udah nggak apa-apa lah ya, lumayan lah. Setidaknya kita dapat iconic moment lah, apa ya, membuat silverman bahagia lah gitu ya. Bikin lega dulu, plong dulu gitu ya. Nggak apa-apa, Lizarazu, yang penting dapat iconic moment. Brother, 12 detik Rumenige, silakan dicoba ya. 9 tambah 3 Rumenige, 12 detik, langsung dapat iconic gua. Kita coba lagi ya, teori apa lagi? 9 kurang 3, oke, 9 kurang 3, 6 detik Rumenige. Ajar bos, 6 detik Rumenige ini ya. 12 detik Rumenige dapat iconic, tapi Lizarazu sekarang 6 detik dapat siapa nih? Nah, gue pikir iconic lagi, ampes. Kalau 9 kurang 3 apes, teman-teman, jangan dilakuin ya. Jadi kalian yang lakuinnya 9 tambah 3 aja, 12 detik di Rumenige. Oke, kita coba yang ya sisa koinnya habis nih, teman-teman. Satu bisa ngerol. Oke, sekarang kita coba ya. Kita sambil nyanyi lagu kebangsaan silverman terkece, tersolid, terkeren, tersubur, terhits di dunia.
U-I U-A-U Cing-Cang Wala-wala beng-beng. Oke okay. Alright. Sekarang tanggal berapa sih? 9 ya? Sekarang tanggal berapa sih? Lupa gue guys. Yaudah berarti kita pakai feeling. Feeling Superman ini kita dapat iconic di 17 detik kayaknya. 17. Kayaknya angka 17 tuh mantep temen-temen ya. Iconic lagi. Enggak cok. Yaudah lah ya, berarti dapetin iconicnya tadi doang teman-teman ya. Dapet di Rumenige 12 stick. Jadi ada mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang sama gue, bang kenapa sih gak bikin videonya pas langsung dapet iconicnya aja gitu, dipotong gitu ya. Jadi triknya ketahuan langsung itu. Gue gak mau guys ya, gue dulu gue di channel Tentaka emang kayak gitu teman-teman. Tapi gue pikir-pikir gue lebih seneng prosesnya teman-teman. Betapa susahnya kita mencari iconic moment tuh bisa terlihat di sini gitu. Apalagi kayak Dandi Purwani Dinata kan kalian tahu itu kan live streaming dan itu bagus banget teman-teman. Jadi pas live streaming dia juga sambil proses ngerol ya kan, si Dandi kan sambil proses ngerol sambil ngasih lihat ke kalian bahwa emang susah banget buat dapetin iconic moment. Ya itu yang gue seneng gitu. Bukan dipotong-potong pas dapet iconic doang terus diupload, enggak gitu ya guys ya. Jadi kalau gue lebih suka, kalau untuk gue pribadi mungkin ada beberapa orang yang lebih suka ya pas dapet iconic, tapi kalau gue pribadi gue lebih suka pas prosesnya gue liatin ke kalian gitu ya. Proses mendapatkan iconicnya gitu ya. Jadi susah banget kita emang dapet iconic tuh, susah teman-teman ya. Jadi itu aja lah ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk video kali ini itu aja. Thanks for watching, see you next time. Bye bye.